Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau belajar mengenal huruf. Yuk kita mulai teman-teman. Yuk kita mulai yuk. Yang pertama ada huruf A. A untuk api. A. Api. Selanjutnya ada huruf B. B untuk buku. B. Buku. Selanjutnya ada huruf C. C. C untuk cicak. C. Cicak. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Selanjutnya ada huruf D. Ini adalah huruf D. D untuk daun. D, daun. Setelah huruf D, ada huruf apa lagi ya? Ada huruf E. Jreng-jreng. Ada huruf E. E untuk? Untuk ekor. E. Ekor. Setelah huruf E, ada huruf F. Huruf F. F untuk fauna. Yeah. F. Huruf F. Huruf F. Fauna. Ada huruf apa lagi ya? G. G. Ini adalah huruf G. 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 G untuk? G untuk? Gajah. G. Gajah. Selanjutnya ada huruf H. 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 Mau. H. Hari mau. Ha. 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 Hari mau. I. I. I untuk ikan. I. I. Ikan. Selanjutnya J. 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 J untuk apa Mas Akir? Jajan. J. J. Jajan. Wow, ada huruf apa lagi ya teman-teman? K. Contohnya apa ya? K. Kalung. K. Kalung. K. Kadal. Ya, bisa. K. Kadal. K. Kalung. L. L. Ini adalah huruf L. L untuk lilin.
L. 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 Lilin. Selanjutnya ada huruf M. 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 M untuk mata. Mata. M. 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 Mata. Ada apa lagi ya? Ada. N. Huruf N. N untuk nasi. N. N. Nasi. Untuk huruf selanjutnya ikutin video paduannya ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Dadah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.